arti keluarga aku pribadi apa arti keluarganya Opa Rauf? Dari Kak Atika sendiri boleh, dari keluarganya Opa Rauf boleh. Oke, kalau arti keluarga buat aku adalah apa ya? Saling menerima kekurangan dan kelebihan bersama-sama untuk menjadi manusia dan keluarga yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, aku kalau lagi stres dan aku nggak ada jalan keluar dalam arti aku nggak bisa menghindar gitu ya, karena aku gitu ya, itu ya biasanya aku benar-benar nenangin pikiran aku dan aku harus milih. Biasanya kan kita gini nih, kita lagi stres pikiran-pikiran terus anak nuntut untuk kita main gitu misalnya ya. Memang padahal kita otak lagi kemana, lagi ada banyak pikiran, ada masalah atau apa. Nah tapi misalnya posisinya kayak lately nih, Salma tuh gak mau dipegang sama orang lain kecuali sama aku gitu. Ya udah, aku biasanya it's either aku pikirin atau benar-benar aku lepas pikiran itu dan benar-benar jump into Salma's world gitu lah. Ya, let's say misalnya diajak main Barbie gitu, padahal otak lagi di mana-mana, lagi pikirin kan susah kan ya. Tapi semakin aku resist Salma, sedangkan namanya anak kecil pasti kan dia akan ajak terus, semakin aku stres. Jadi nih ya udah, akhirnya udah aku taruh pikiran aku jauh-jauh. Okay, set, ayo main Barbie. Jadi kasih 100% untuk main Barbie gitu lah. Nanti dia puas mainnya, baru deh aku kembali lagi ke alam yang nggak enak itu gitu, pikiran gitu. Okay. Jadi harus sebagai ibu emang harus pintar membagi, mengatur ini ya kak? Iya, karena namanya juga anak-anak dia kan belum paham, semakin kita tolak, semakin kita resist, yang ada kitanya semakin capek dan yang ada kesian anaknya juga gitu. Jadi misalnya kita jadi emosi, jadi kepancing suaranya tinggi gitu lah.